negeri, barang paling mahal apa yang kalian pernah beli dan berapa harganya? Aduh. Oh my god. Itu sih kalau belanjanya sampai mahal-mahal gitu biasanya bisa habis berapa deh? Biasanya dia sih. Oh, no. Berapa? Enggak, kan aku jarang ya? Maksudnya kalau Jakarta enggak pernah belanja. Masih enggak pernah belanja. Aku bilang dia gini, Kak, setiap belanja oke, kamu boleh belanja, tapi pastikan yang kamu belanja itu worth it, dan kalau bisa kamu bisa ada daya jualnya lagi. Misalnya nih, kamu beli tas nih, yeah. 20, 30, sebut 50, investasi. 40 juta, menurutku ini rugi, kamu wasting. Langsung aja yang mahal. Kroko. Bener, langsung yang mahal, tapi ketika kamu jual lagi itu gak akan jatuh. Oh, investasi. Sekali, misalnya ya. Kamu beli harganya 150, nanti kamu jual bisa jadi 160. Jadi berapa? Jadi berapa, Dek? Paling mahal berapa, Dek? Enggak tahu. Itu istri enggak tahu, gesek-gesek aja terus.